Selamat datang di YouTube channelnya Anemon TV. Kali ini saya Yasvi, saya bakal ngasih tahu kakak nih kayak gimana sih kantor Anemon yang cabang Bandung. Nah, keliling kantor kita tuh ada sekolahan. Makanya kadang ada suara anak-anak pada lagi olahraga juga. Nah, kalau kita pertama masuk, ada mobil inventaris kita nih yang biasa buat ambilan barang-barang stok dan juga orderan dari kakak nih. Nah, di sini ada rak sepatu. Terus di sini ada parkiran motor karyawan kita. Di sini juga banyak banget nih pohon-pohon yang harusnya berbunga tapi sampai sekarang udah bertahun-tahun belum berbunga juga nih. Nggak tahu kenapa. Belum takdir kali ya. Oh, udah ada yang berbunga tuh, Kak. Nah, harusnya dia tuh nanti berbunga cantik gitu dan banyak. Ini tumbuhan air mata pengantin sampai belakang tuh ada full. Dan di belakang kita juga ada gudang-gudang untuk barang-barang yang gak kepake. Kita langsung masuk ke kantornya Anemon. Di sini ada meja resepsionis, biasanya kalau pergi kita fingerprint, dan ada juga locker buat nyimpen barang-barang karyawan. Nah, lagi pada istirahat ada Kak Milda, ada Kak Wulan, ada Kak Dian lagi pada istirahat. Kak Lira juga lagi istirahat ya, Kak Lira. Makan ya. Apa nih? Makan sayur. Sayur, oke ya, biar sehat ya. Halo Kak Rizky, lagi apa nih? Lagi istirahat. Istirahat, ayo makan Kak. Nah, kalau di dalam sini kita ada studio nih yang biasa buat kita live. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya Kak, ada etalase buat live dan juga ada studio untuk foto. Biasanya ada produk-produk yang kita foto juga loh. Nah, di sana ada perlengkapan buat foto, ada lemari. Nah, gitu. Ini barang-barang yang biasa di live. Di kamar mandi untuk pria, ini biasanya musola kita. Dan di dalam ruang sini tuh ada pohon sakura. Tuh, dalam ruangan ada pohon ya, unik banget. Di sini ruang meeting kita, biasanya kalau ada pertemuan dan atau ada yang perlu didiskusikan, biasanya kita pakai ruangan ini. Ini dapur kita. Ada gudang dan juga ada karyawan lagi pada istirahat. Nah, untuk selanjutnya, aku mau ngasih tahu nih. Kalau di kita juga ada beberapa gudang, ada gudang tas, ada gudang sepatu. Yang tadi itu ada gudang sepatu kita sebagian. Nah, sebagian lagi ada di sini. Ini gudang sepatu kita. Ini sebagian lagi ada tas. Nah, ini juga tas. Nah, kita jalan lagi ke belakang. Di belakang ada tempat untuk, wow, ini kita baru order bubble wrap ya. Jadi banyak gulungan bubble belum kita rapihin karena baru banget datang. Biasanya di sini tempat orang-orang yang pada packing tuh di sini nih Kak. Jadi orderan kakak yang mau dikirim tuh disimpan di sini, kita cocokin antara alamat sama barang, terus kita kirim.
Sekarang karena lagi jam istirahat, jadi lagi pada spial, lagi pada makan dulu. Di sini ada juga stok sepatu, jadi di mana-mana ada stok produk kita. Ini juga sepatu kita tuh. Nah, terus kalau misalnya kita nih buat cewek-cewek di mana toiletnya kalau di depan buat cowok ya kan? Nah, kalau buat ciwi-ciwi, toiletnya di sini, di paling belakang. Nah, tuh ada kaca. Toiletnya banyak ya, karena di sini mayoritas kebanyakan cewek-cewek nih. Oke. Ya, jam istirahat udah selesai. Nah, kita lanjut nih. Kalau misalnya rutinitas di sore hari kayak apa ya? Check it out. Nah, langsung aja kita ke gudang. Pade, rame ya. Pade ya hari ini. Alhamdulillah lumayan. Lumayan. Nah, ini namanya Kak Yoga. Gimana Kak Yoga, lagi apa nih? Nah, lagi misahin alamat nih Kak. Biasanya kita tiap sore nih udah jam 3 punya alamat dan siap-siap buat taking orderan. Kita ke depan lagi ya. Kira-kira buat karyawan yang lain lagi pada ngapain sih? Nah, nih Kak Rizky lagi fokus nih. Hai. Nyiapin buat store kita karena hari ini kita ada flash sale. Nah, sekarang kita ke ruangan akuarium. Tara, nih akuarium tuh karena ada ininya. Langsung lihat keluar. Tuh. Orang yang masuk tuh bakal langsung terlihat dari sini. Nah, kita mau wawancara nih kakak yang satu ini. Kakak yang suka warna-warni cewek kue. Halo Kak, namanya siapa nih? Halo, di sini aku pegang CS Milda. Oke, dengan CS Milda. Nah, gimana nih untuk orderan tanggal 8 ini, rame nggak nih Kak? Alhamdulillah tadi rame. Terus hari ini lagi balas-balasin juga chatnya. Oke, sampai sore pun masih lumayan lah ya, ada yang tanya-tanya. Tapi biasanya kita kan batas close order tuh sampai jam 3 ya Kak ya? Nah, untuk orderan sampai jam 3 dan langsung dikirim hari ini juga. Ada juga yang dikirim besok paginya, kayak gitu. Oke, Kak Milda, kalau boleh tahu nih tentang kehidupan pribadinya. Kalau dari rumah ke kantor Anemon Bandung tuh berapa lama sih Kak? Kalau aku sendiri kan agak jauh tinggalnya, itu di Jatinangor. Jadi dari rumah itu sekitar jam 7 pagi, kan kita masuknya jam 8. Dari jam 7 pagi aku ke bis, halte bis itu diantara sama mama aku. Terus habis itu langsung naik bis ke kantor. Wow, perjuangan ya Kak, naik bis dari pagi ya pastinya. Butuh effort ya, dari rumah ke sini tuh. Oke, nah kalau kakaknya sendiri nih, di Anemon tuh udah berapa lama nih Kak? Kalau aku alhamdulillah udah jalan 4 tahun lebih di sini. Alhamdulillah udah cukup lama ya Kak di Anemon. Terus paling apa ya, barangkali kakak nih ada pesan-pesan gak nih buat customernya? Yang disukain tuh customer yang kayak gimana sih gitu? Atau ada pesan nih kakak yang suka transfernya telat atau gimana, atau kakak memahami itu cuman, atau ada pesan-pesan gimana gitu buat customernya? Kalau aku sih paham kalau misalkan nggak semua customer bisa langsung cepet transfer. Kan mungkin nggak punya e-banking juga. Iya benar. Tapi buat pesan-pesannya, semoga resellernya sama customernya CS Milda terus belanja terus di Anemon, dan amin, Anemon semakin lengkap barangnya dan sebagainya. Amin, 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 amin. Makasih ya, Kak Wilda.
Okay, kita beralih ke next kakak-kakak yang ada di akuarium. Maaf ya kak, agak ngap. Ya, halo kakak. Hai, dengan kakak siapa nih namanya nih? Namanya lebih dikenal sama CS Wulan kali ya. Oke, dengan CS Wulan nih. CS Wulan, gimana hari ini nih orderannya CS Wulan? Ya, alhamdulillah di 88 orderannya lumayan lah ya, enggak sedikit banget, banyak banget juga. Amin. Amin gitu. Ya. Yang diharapkan semua CS kita adalah orderannya semakin maju dan reseller juga makin banyak orderannya, ya enggak sih, Kak? Soalnya kan di kita nih udah dikenal sebagai supplier tangan pertama. Harapan kita tuh kakak-kakak semua tuh semangat terus jualan barang-barang kita, karena harga dan kualitasnya tuh udah insya Allah terjamin dan udah berdiri lama ya kita ya kak. 2009 ya, 2009 udah berapa tahun tuh? Iya, 2009 ya, siap kalkulator. 13 tahun. Wow, 13 tahun kita hadir nih ya untuk kakak-kakak reseller semua. Nah, kalau kakak Wulan sendiri nih di Anemon udah berapa lama sih kak? Berapa ya? 2016 baru masuk Anemon, berarti 6 tahun lah kurang lebih. Wow, kurang lebih 6 tahun ya di Anemon, cukup lama nih. Berarti sudah menjadi apa ya, icon ya. Icon ya kak Wulan di Anemon. Nah gimana nih kak, kalau kak Wulan nih dari jarak rumah ke sini dekat nggak sih? Oh, dekat banget, 15 menit nyampe say. Mantap. Dan kalau mau tahu ya kak, kak Wulan ini selalu paling pagi loh kak ke kantor. Dia paling rajin banget, sama nanti ada satu lagi kakak yang rajin juga ya. Nanti bakal kita interview. Oke, kak Wulan, gimana nih kak buat apa ada pesan-pesan nggak sih buat customer kakak nih? Apa ada yang customer reseller yang emang sering banget order kayak gitu, apakah misal paling aku mau kasih masukan aja. Okay. Dulu kan kita sempat kena pajak ya. Mm-mm. Yang benar-benar anjlok banget tuh, pajaknya naik banget kan. Mm-mm. Ini ngaruh banget ke harga. Terus kalau saran aku buat kakak reseller semua yang mungkin dulu aktif banget belanja di Anemon, kayak bisa tiap hari beli satu atau beli dua, kan itu lumayan banget ya. Mm-mm, kayak benar-benar. Nah sekarang tuh udah mulai gak coba jualan. Oh. Katanya karena ya ongkirnya mahal lah, atau harganya naik lah karena pajak. Dan aku mau ingetin lagi buat kakak semua, sekarang tuh Anemon ada juga yang pengirimannya dari Bandung. Karena pengiriman dari Bandung, ongkirnya pasti jauh lebih murah dan barangnya gak akan jauh sama barang yang kualitas Batam. Yes. Karena itu sama-sama dari impor Cina loh kak. Jadi kan kita terkenal sama barang Batam yang impor Cina ya. Mm-mm. Kualitasnya tuh semi premium, premium, semi original. Jadi dijamin kualitasnya bakal tetap sama. Jadi buat kakak semua yang udah lama vakum dari dunia perbisnis onlinean, perbisnis online, okay. Jadi dicoba lagi dulu aja kak, kalau takut pakai barang Batam karena takut ongkir mahal atau barangnya terlampau mahal gitu ya, kakak bisa coba dulu pakai pengiriman yang dari Bandung. Misalkan pengiriman dari Bandung juga sekarang udah banyak loh kak, Emory original tuh, Anela original. Jadi mending dicoba lagi aja kayak, aku ada dua deh, kalau menurut aku satu buat uji coba yang Bandung bagus atau enggak, boleh banget, siapa tahu nanti jadi keterusan kan, gak mau beli dua kan lumayan. Kita tuh kangen banget sama reseller yang dulu-dulu sering order royal ke kita ya gak sih? Betul banget. Dan pastinya kita pun kalau misalnya kakak udah order banyak nih, ditunggu nih bentar lagi barangkali kita bikin promo mengejutkan di bulan Agustus ini, ya gak sih? Banget. Jadi pesan kita nih kakak-kakak yang udah lama order ke kita, yuk dicoba dulu yuk, kita share lagi barang-barang Anemon. Siapa tahu nih kita bisa berhubungan lagi, asik, berhubungan silaturahmi lagi, betul. Aja kali gitu. Sama kalau bisa ya kakak semua, jangan hit and run dong kan, walaupun kita prosedurnya keep setelah transfer, tapi kan kita tuh nungguin kak. Okay. Kalau misalkan kakak mau batal pun kak, maaf ya ini batal, seenggaknya kan lebih enak untuk diobrolin gitu. Kan kalau kita nunggu-nunggu juga gak enak ya, gak ada yang mau nunggu-nunggu. Iya benar sih, gitu. Kita gak mau nunggu terlalu lama ya kak. Kayak gitu paling. Oh iya. Oke, Kak Wulan, mungkin makasih ya untuk ngobrolnya. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Nah, kita mau ajak ngobrol. Hai Kak. Halo. Halo, namanya siapa nih Kakak cantik? Aku
Dian. Oke, halo Kak Dian. Nah, di sini biasanya ngapain aja sih Kak Dian? Kalau aku biasanya megang sosial medianya Anemone. Oke. Instagram kayak gitu-gitu sih. Oh, gitu. Gimana nih kalau bikin story, penontonnya banyak enggak sih di Anemone? Kalau di Anemone ya, itu rame lah ya, Kak. Masih pada rame. Nah, kayaknya juga kalau diajak ngobrol atau diajak bikin games gitu pasti paling semangat banget kalau udah bikin games. Oh, games ya. Jadi interaksinya pada di games bener gitu ya. Banget. Kayak udah kalau tiap ada games aja tuh langsung yang nontonnya tuh banyak. Wow. Gitu ya, katanya banyak. Gitu. Nah, Kak Dian nih hari ini katanya nge-backup Kak Feby ya? Iya, benar banget. Gimana nih? Capek enggak nih nge-backup Kak Feby? Kalau hari Senin tuh udah kayak jadi wajib banget kalau orderan itu pasti banyak, terus kerjaan juga pasti banyak. Wow. Apalagi wow. Wow, jackpot banget ya. Pokoknya hari ini bisa tetap handle sih semua. Alhamdulillah, ini pokoknya hebat banget. Nah, ini Kak Dian ini adalah karyawan kita yang selalu datang pagi nih, Kak. Bareng sama Kak Wulan nih. Tepuk tangan kan. Terima kasih ya, Kak. Selalu ngingetin nih buat kita semua karyawan tuh, ayo datangnya pagi nih, lomba pagi-pagian sama mereka. Oke. Nah, kalau untuk hari ini nih, Kakak juga kan berarti nge-print alamat kita ya? Iya. Nah, nge-print alamat Anemone hari ini banyak gak nih, Kak, di Anemone? Alhamdulillah sih, hari ini lumayan banyak ya. Alhamdulillah. Harapannya nih, Kak, buat kedepannya untuk Anemone atau untuk Kakak juga nih, doanya, minta doanya barangkali buat penonton. Aku harapannya sih kalau Kakak ini yang terutama yang udah follow Instagramnya Anemone, kalau misalnya kita bikin story atau kita adain games gitu tuh lebih banyak lagi sih penontonnya. Oke. Okay. Terus jangan lupa buat likes, comment, share postingan-postingannya Anemone. Yeay. Oke, makasih ya Kak Dian waktunya. Dadah. Nah, paling segitu dulu nih video dari kita. Ditunggu aja video kita selanjutnya di channel Anemone TV. Makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya biar kita makin semangat nih bikin konten untuk selanjutnya. Oke, segitu dulu. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.